Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan review si KGG Curaprox edisi premium. Ya, seperti kita ketahui Curaprox itu udah mahal banget harganya. Tapi ini lebih mahal lagi, dia itu edisinya premium. Tapi manfaatnya segudang. Oke, kita akan bahas satu dari lebih detail lagi mengenai spek Curaprox ini. Dia ini Gold Edition, ini yang edisi Gold ya. Edisi Gold ini jadi dia ini gentle, very gentle cleaning. Di sini dia 12.460 velvet ya. Artinya di sikat gigi ini, di kepalanya ini dia ada 12.460 filamen ya. 12.460 filamen. Kalau yang biasa itu yang ini dia hanya 5.460, tapi yang di sini yang edisi Gold ini 12.460 ya. Jadi filamennya ini dia besarnya itu 0,1 mm dan di ujungnya bulunya itu dia berbentuk bulat. Jadi dia bagusnya dari sikat gigi Curaprox ini dia tidak merusak gusi-gusi kita, dan ini biasanya disarankan untuk bagi Anda yang menggunakan yang giginya sensitif, atau Anda menggunakan veneer atau gigi palsu yang di depan itu untuk para artis-artis, Anda harus menggunakan ini biar gigi veneer Anda nggak rusak ya. Jadi ini sangat penting, sikat gigi ini Anda pakai dan Anda bisa dapatkan manfaatnya ya. Jadi dia bulu-bulunya itu sangat banyak, 12.460 filamen dan terbuat dari polyester ya. Jadi dia ada bermacam-macam warna. Ini baru masuk ya, ini yang special edition, yang gold edition. Ini lebih mahal lagi dari yang biasanya. Ini satu bijinya sekitar 200 ribuan. Satu piece-nya 200 ribuan, tapi manfaatnya diberikan kepada kita bagi Anda yang lebih giginya lebih sensitif dan menggunakan veneer yang giginya putih-putih itu. Yang biasanya artis-artis pakai yang gigi depannya biar cakep ya. Jadi Anda harus menggunakan sikat gigi ini biar gigi Anda tetap awet dan gak gampang rusak ya. Dia juga ada beberapa warna juga, ada bermacam-macam warna ya. Anda bisa pilih ya. Jadi ini Curaprox Gold Edition dengan filamennya 12.460 filamen. Oke, jadi sikat giginya ini dia berwarna putih. Di sini dia ciri khasnya itu dia warnanya sini abu-abu ya. Kita bisa lihat di sini ya. Padatnya padat banget nih filamen-filamennya dia ini sampai 12.460. Di sini dia ada Curaprox 12.460 velvet ya. Di sini yang gold edition. For gentle cleaning ya, jadi ini benar-benar halus padatnya, padat sekali ya. Dan di sini dia made in Switzerland, dan di sini dia punya tangkainya ini dia berbentuk oktagonal ya, berbentuk oktagonal segi 8 dan di ujungnya itu ada tanda salibnya nih, keren banget nih. Oke. Jadi jika Anda menggunakan sikat gigi ini, pada saat Anda memutar-mutar dia itu lebih enak gripnya ya, dibandingkan dengan sikat gigi lain. Jadi di sini kelebihannya dia, udah made in Switzerland. Dan gripnya juga bagus ya. Ini kita bisa lihat di sini, 12.460 filamen. Bayangin, kalau sini semakin rendah semakin nggak bagus ya sikat giginya ya. Di sini dia ada 3960 dan 5460. Ini paling tinggi dia di sini. 12.460. Cara penggunaannya sikat gigi ini jangan ditekan. Ya, jangan ditekan pada penggunaannya ya. Oke, guys, demikian review dari kami Rontek mengenai sikat gigi Curaprox 12.460. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar sikat gigi. Oke?
Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you next time guys.